Nyonyot flavor ni. Nyonyot. So, hey yo kawan-kawan sekalian, nama saya Adrian Lode Javu. Welcome to Asian Vipers Reviews. Selamat kembali, lama tak jumpa. Siapa sudah voting? Adrian sudah voting. Okay, voting. Sudah siap voting, lorang sudah vote belum? Okay, hari ini kita jangan cakap pasal itu vote-vote lah. Kita cakap sama ini gas bar. Lorang boleh tengok dekat sini. Ini gas bar punya ini device disposable yang macam gas tong. Gas tong. Tong-tong ciang lah. Okay, ini adalah disponsor daripada gas bar. Tetapi sponsor tara sponsor. Dalam ini review, Adrian mau cakap honest mia, okay? Sedap tara sedap ini letak pasal lain. Sponsor kita cakap pasal lain, okay? Disebabkan Adrian buat review, Adrian jarang mau cakap itu tipu-tipu kasih orang lah, tara baik mah, okay? Sebagai seorang, kita kena honest. Honest. Tak kira lah BN ke, PN ke, PH ke, itu pejuang ke. Janji kita sama-sama orang Malaysia. Ini macam ini yang penting guys. Okay, ini penting. So ini gas bar lah, lorang jangan tengok ini kecil-kecil punya device tau. Ini gas bar 9,000 puff. Lorang tiap-tiap kali mau komplain sama itu puff sikit sangat, ni ambil kasih lorang 9,000 puff. Okay, 9,000 puff. Ada satu flavor Adrian tak bawa lah, iaitu apa dah itu, mango kiwi passion fruit. Itu Adrian letak dekat rumah. Adrian daripada KL, hari tu isap-isap sampai balik rumah, isap-isap sampai berak pun isap. Masa masuk tandas pun isap, masa Adrian mandi pun dengan isap itu. Sampai lupa bawa my review hari ini. Tapi tak apa, jangan membuang masa. Adrian akan review ini flavor kasih lorang lah. So guys, ini dia punya ini Gaspar punya tong lah. Lorang boleh tengok lah. Mereka total actually ada banyak jenis flavor. Okay, temporary mereka launching 8 jenis flavor lah. Dia punya design sangat cantik. Ini macam plastik device lah, bukan itu betul-betul tong besi lah. Okay, dia punya drip tip as usual lah. Lorang pun sudah faham-faham lah. Dia punya mouthpiece sama dengan disposable yang lain. Ini macam punya mouthpiece. Okay, so dekat sini belakang dia tulis Gaspar. Lepas tu dekat sini dia ada tulis caution 9,000 puff. Lepas tu dekat sini sama, okay. Dekat sini watermelon lychee. Dekat bawah lorang boleh charge, dia punya airflow tak boleh adjust. Dekat sini 5 lubang, okay. So mereka ada watermelon lychee, mereka ada ini hazelnut coffee, lepas tu mereka ada ini watermelon strawberry, lepas tu mereka ada ini yakult, lepas tu mereka ada satu lagi mango kiwi passion fruit yang Adrian lupa mau bawa. Dan ini 3 lah, ini 3, okay. Cherry grape, juicy peach, strawberry ice cream. Ini macam punya flavor semua, okay. Dia semua dia macam-macam lain-lain color lah. Dia mix and match ini color. Selain lorang hisap ini, actually lorang boleh buat collection lah untuk device ini, okay. Untuk device ini ya, dekat belakang dia ada tulis tau, brand Gaspar 9,000 puff 18 ml, rechargeable type C fast charging 18 ml, quite accurate lah. So usually Adrian ajak sama lorang 10 ml dia averagely 4,000 puff. Ini macam ini 18 ml, dia 9,000 puff. Disebabkan lorang kena faham tentang ohm. Ohm's law. Ohm's lagi tinggi, asap lagi kurang, dia boleh puff lagi banyak. Kalau itu ohm rendah, dia punya ohm rendah bermaksudnya asap lebih banyak lah. Dan wattage lebih tinggi lah, sebab dia punya ohm kecil-kecil, dia itu dia punya itu heat cepat sikit kan. Wuf ini macam, so dia akan bagi asap. So itu dia, dia punya puff akan jadi kurang lah. Kurang lah sikit. So puff tu usually Adrian biar tepi. Yang penting Adrian tengok dia punya ohm lah untuk disposable for the honest lah. Ohm itu penting. Dia 1.2 ohm, 1 ohm, 1.7 ohm, 0.9 ohm. But usually untuk all this disposable lah, 1 ohm ke atas lah, 1.1 ohm, 1.2 ohm. Untuk ini pula wattage Adrian tak tahu, dia punya ohm Adrian tak tahu. Apa yang Adrian tahu, dia adalah 18 ml. Lepas tu dia tulis 9,000 puff. Banyak orang dia cakap tau, puff ni kalau banyak sangat puff, dia punya itu flavor dia cepat hangit. Tak sampai 9,000 puff pun dia sudah, tak sampai 6,000 puff dia sudah hangit. Actually adalah betul. Disebabkan tetapi ya, terbalik pula dia macam kita undilah, undilah. Semua ada pros and cons lah. Ini ada pros and cons, pros and cons, pros and cons, mesti ada punya ini, okey. Nanti itu disposable dia keluar itu itu sikit-sikit punya puff punya masa, macam example 2,000 puff, 4,000 puff. Lorang komplain pula dia punya puff sikit saja. Lepas itu kalau puff tinggi-tinggi, lorang komplain pula itu hisap sampai setengah, tak sampai 9,000 puff sudah mati ini, sudah flavor sudah tak sedap. So kita jadi sebagai seorang manusia sangat susah tau. Ini salah, itu salah, semua pun salah lah. Tetapi ini salah, itu salah, semua salah, tak apa. Janji sebagai seorang manusia, kita kena treat semua orang baik-baik. Ini macam, okay, tanpa merepek banyak sangat, mari kita try tentang dia punya watermelon lychee, okay.
watermelon lychee ni, lychee punya taste ada macam itu lychee ice lah. Macam lorang pergi ke minum lychee ice. First thing Adrian suka dia punya lychee, watermelon lychee ni, dia lychee lebih banyak daripada ini watermelon. Lorang boleh feel dia punya itu taras sejuk sangat. Okay, macam aneh. Itu lychee ice kurang, ini macam punya feel lah. Nah, ada itu gula tambah sikit lah. Itu gula tambah, ayah lihat pun keluar. Itu gula tambah sikit ini macam tapi tada macam itu gula Melaka, itu gula yang tinggi-tinggi. Itu high blood sugar level tada lah. Actually untuk watermelon lychee ini, dia ice kurang sikit lah. Kurang-kurang ice sikit. Manis dia boleh accept. Dia tada manis sangat, dia tada-tada manis. Okay, dia manis dia. Ini macam saja. Boleh layan flavor, okay? Watermelon lychee, Adrian suka, okay? Yang kedua pula, ini flavor ini adalah hazelnut coffee lah. Ini hazelnut coffee adalah satu-satunya flavor yang creamy. Dia bukan creamy, dia taras sejuk punya dalam ini gas bar, okay? Mari kita try. Menawan. Wah. Ini hazelnut coffee, dia punya nut punya taste sangat-sangat syok lah, okay? Untuk dia punya ini, as Adrian try, dia punya previous punya flavor itu mango, kiwi, passion fruit. Dia punya itu kemanisan itu, dia agak manis, dia sama level semua, okay? Dia tak ada manis itu tahap ini macamnya. Dia tak ada tahap tinggi over daripada Adrian punya, dia punya itu sugar. Dia sugar dia ini macam. Dia tak ada ini macam lah. Dia manis jugalah, tetapi tak ada itu sangat manis lah. Lu orang apa yang saya suka tentang ini gas bar, dia boleh dapat dia punya betul-betul dia tulis hazelnut coffee, dia betul-betul hazelnut coffee. Lu orang boleh rasa itu hazelnut coffee, tetapi dia tarak sangat itu busuk terlebih lah, setengah orang dia terlebih brew lah, okay? Dia terlebih campur dia punya flavor sampai itu flavor jadi cincau ini macam. So ini flavor sangat okay. So yang ketiga pula Adrian mau try dia punya ini watermelon strawberry, bukan sudah try ke? Or yang ini watermelon lychee, ini watermelon strawberry lain-lain punya. Lain-lain punya, lain-lain, okay? Watermelon strawberry ini flavor agak normal, banyak disposable pun ada amnya. Adrian hopefully watermelon strawberry ini dia punya strawberry 50%, watermelon 50%, dia punya feeling macam. So apa yang dia punya Adrian mau bagi lorang tahu, Adrian harap dia boleh bagi dia sejuk lagi sikit untuk dia punya watermelon strawberry. Dan semua flavor dia taras sejuk. Okay, dia depends on orang jugalah. Kalau lorang suka yang taras sejuk, ini sejuk sikit lah. Ini flavor adalah sangat sesuai untuk lorang. Macam bagi Adrian, Adrian suka lagi sejuk mia. Itu sejuk-sejuk sampai ini tak boleh naik mia. Cuy, cuy, mana tak boleh naik. Adrian anak pun sudah ada tahukah? Ini gas bar, ini last kali Adrian mau try ini Yakult lah ini. Lorang tengok dia punya packaging putih-putih, cantik-cantik. Sangat estetik ini color, okay? Untuk Yakult ini ya. Dia milk-milk tahukah itu? Milk-milk itu yogurt-yogurt Yakult ini macam. Betul-betul Yakult lah ini flavor. Lorang kalau tak nak minum Yakult lah, ini pun sudah boleh jadi mia ini Yakult. Ini memang syok mia. Syok layan mia. Tak ada sejuk ah. Ini macam Yakult, tak ada letak di peti sejuk. Even just hopefully dia punya Yakult atau flavor yang lain, dia bagi add-on sejuk sedikit. Dia lagi sejuk, lagi syok lah untuk Adrian lah. Untuk lorang kalau sesiapa yang tak mau sejuk-sejuk, sangat sejuk sampai itu susah-susah, ini memang syok lah. Ini memang syok untuk lorang. Ini Yakult punya taste ada itu manis juga. Okay, okay, Adrian bagi lorang tahu, dia punya manis, kita cakap honest lah. Daripada 1 lah sampai 100% lah dia punya manis, Adrian boleh feel dia punya manis around 80. Tak ada sampai 100. Okay, 75, 70, 80 ini macam dia punya kemanisan. Okay, dia punya ini airflow juga. Dia adalah ketat-ketat punya airflow dah, tengok. Dia tak ada itu example lah macam Adrian try ini Volt Bar. Okay, Volt Bar dia punya, dia macam Volt Bar, okay? Untuk expose pula kita try, kalau adjust airflow kita try buka semua. Expose dia wide, okay? Dia wide, okay? Untuk ini dia lebih kurang macam Volt Bar punya kategori, dia punya airflow lah. Lorang tak boleh adjust airflow. So walau bagaimanapun Adrian mau try last bagi lorang lah, tak ada apa lah, okay? Kita try ni Juicy Peach. Dia punya kotak pun cantik-cantik, senang, easy, okay? Just buka ni macam, lepas tu just ambil keluar, ambil keluar ni macam, okay? Dia bawa ada stiker lah, hitam-hitam premium punya stiker. Lorang buka ni macam, lepas tu dekat atas dia ada silikon. Just buka dia punya silikon, lepas tu kita taruh dalam mulut. Tak payah tunggu punya disposable.
Juicy Peach actually pun sama dengan itu banyak disposable yang ada keluar Juicy Peach. Juicy Peach punya flavor dia lebih kurang sama lah, ini macam lah. Tetapi one thing yang special adalah for the honest, Adrian pakai itu mango, kiwi, passion fruit lah, itu flavor lah. For the honest, Adrian sudah pakai around 1 minggu lebih daripada KL. KL memang saya itu orang hantar bagi Adrian. Adrian yang member dia hantar siap-siap bagi Adrian dekat KL, okay. So dari masa itu Adrian sebelum buat review, Adrian sudah hisap sampai balik main undi, sampai hisap sampai hari ini dia punya flavor masih ada lagi. Sampai lupa mau bawa lah hari ini. So untuk flavor ini kalau 9000 puff kita pun tidak boleh baca mah. 1 2 pakai phone set dalam notes ini macam 9000 puff. Gila kah? Averagely dia boleh tahan lah 10 hari kalau bagi Adrian lah, sebab Adrian banyak disposable, main Adrian tukar-tukar. So overall lah sekali yang mereka ada sekarang, mereka ada itu bola sepak yang version tau. Ramai orang dia sekarang suka keluar itu version bola sepak. Itu World Cup, sebab World Cup sudah sampai masuk, semua orang sudah get ready. So itu World Cup punya version, dia design yang lain sedikit lah, orang boleh picek sama mereka punya social lah. So sampai sini saja Adrian mau explain tentang ini Gaspar kasih orang. First thing dia punya design cantik, last kali ini Lanyard. Lanyard ini pun sangat-sangat kencang. Lanyard ini Adrian tak tahu orang boleh dapat dekat mana lah. Dia macam itu atomic bombnya, itu radioactive man ini. Gas bar, okay. I see you all at my next reviews again. My name is Adrian Low. Terima kasih kepada lorang semua, Indonesian, Malaysian, semua, everyone that watch my videos. I love you forever, dispenser helicopter. Arigato, kam tamida.